Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore yang mulia ini kita dapat berjumpa kembali. Pada sore yang berbahagia ini kita ingin membahas berkenaan dengan al-a'zar al-mubihatu lil-futuri. Alasan-alasan seseorang boleh meninggalkan puasa wajib, puasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamil ukhra, yang artinya dalam hari-hari tertentu Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi orang yang mukmin, baik mukmin laki-laki maupun mukminah, mukmin yang perempuan, apabila mereka melakukan perjalanan jauh dengan syarat bukan perjalanan dalam maksiat, maka Allah membolehkan kepada orang mukmin tersebut untuk meninggalkan puasa dan mengulangnya di hari-hari yang lain setelah bulan suci Ramadan telah selesai nantinya. Para ulama menjelaskan bahwasanya perjalanan yang dilakukan dan boleh meninggalkan puasa yaitu perjalanan kira-kira bisa menjamak salat atau mengqasar salatnya. Dalam fikih ulama menyebutkan kira-kira jarak perjalanannya 89 km perjalanan. Maka hal ini Allah memberi keringanan bagi orang mukmin untuk meninggalkan puasa karena memang hal ini dibolehkan dalam agama kita. Yang ketiga adalah Allah beri keringanan bagi orang yang sakit, wal marid. Orang sakit dibagi atas dua kategori. Yang pertama, sakit yang kemungkinan untuk sembuh. Bagi orang ini, agama kita membolehkan meninggalkan puasa, kemudian mengqadanya di hari yang lain. Pemirsa budiman, yang dimaksud orang sakit di sini, yaitu kalau dia berpuasa, dia akan bertambah sakitnya, bahkan tidak berkurang. Ataupun sakitnya tersebut akan membahayakan dirinya. Maka bagi orang ini dibolehkan untuk mengulangnya di hari yang lain. Kategori kedua, yaitu orang sakit la turja syafa'u. Orang ini yang tidak mungkin sembuh dari penyakitnya. Dan dibuktikan oleh orang alim yang faqih atau yang oleh tabib, orang ini betul-betul tidak mungkin sembuh. Maka bagi orang ini diwajibkan untuk membayar fidyah atau it'amul miskin. Yang ketiga yaitu haid wan nufasa atau nifas. Darah haid, darah yang keluar, damun takhruj minal mar'ah tadullu ala sihah. Darah bulanan yang keluar dari perempuan setiap bulannya. Dan darah nifas. Bagi perempuan yang haid atau yang sedang nifas, maka agama memberi keringanan bagi orang ini untuk mengqadha di hari-hari yang lain setelah bulan puasa. Yang kelima, yang dibolehkan orang alasan dia meninggalkan puasa yaitu wal majnun au majanin, orang gila. Orang yang hilang akalnya, maka Allah memberi keringanan bagi orang ini tidak melakukan ibadah puasa. Memang karena dia sudah hilang akalnya. Pemirsa budiman, yang keenam, Allah memberi keringanan bagi wanita hamil dan wanita yang menyusui. Bagi kedua wanita ini, apabila khafata ala waladihima, apabila keduanya wanita ini, baik yang menyusui maupun yang sedang hamil, takut akan membahaya bayinya, maka bagi orang ini berdua mengqadanya di hari yang lain dan juga diwajibkan membayar fidyah. Dan juga ada pendapat ulama, bagi wanita hamil dan menyusui cukup dengan mengqada saja tanpa harus membayar fidyah. Yang terakhir adalah
Al-Syekh Al-Kabir Al-Ujuza Al-Kabira, yaitu Syekh yang sudah lanjut usianya, orang tua bangka yang tidak mungkin lagi dia berpuasa, maka Allah memberi keringanan bagi orang ini. Para ulama menyebutkan keringanan bagi orang ini, bagi orang tua tidak harus qadha, tetapi cukup dengan membayar fidyah. Ukuran fidyah yang dikeluarkan yaitu dengan ukuran sekali sahur dan sekali buka. Kalau kita tamsilkan, sekali makan sahur kira-kira 25.000 dan sekali buka 25.000, 50.000 lah kalau ukuran kus harupiah hari ini untuk sekali buka dan sekali sahur. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi pegangan bagi kita untuk terus mengikuti sunnatullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunan kita di bulan suci Ramadan. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.